Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Jangan lupa subscribe, like, comment, dan nontonnya sampai minim 3 menit ya teman-teman. Guys, ini tempatnya di Ngendut ya, Madiun. Iya, tempatnya di Ngendut, Pucangan Nom Madiun, pada tanggal 25 bulan 8 2020 ya. Ceritanya itu yang suaminya itu merantau di Taiwan, tapi dia itu memiliki perempuan lain lah ya. Jadi yang di rumah, istri sah itu diusir dari rumah, padahal rumah itu juga yang bangun itu yang istrinya dulu itu juga pernah ke Taiwan, tapi gantian gitu loh guys, gantian ya, yang ceweknya pulang, cowoknya berangkat. Tapi nyesalnya itu cowoknya sudah berangkat sampai di Taiwan, lupa akan segalanya, sudah sama yang lain, jadi rumah tangga pun bisa hancur. Dan itu bangun rumahnya itu di atas tanahnya mertua atau di atas tanahnya suami. Jadi sama suaminya itu diusir sama anaknya, dia mempunyai satu anak. Jadilah kayak gitu. Nggak sia-sia gitu loh. Mungkin anak jangan cari uangnya itu susah untuk beli bahan bangunan. Yang gini aja belum punya, aja pengen punya rumah. Sekarang aku yang cerita ya. Itu cerita gitu loh guys. Jadinya itu orang diubahnya itu di sini gak enak yang kene. Aku munyar-munyar tau, saya itu semua masalah adil, adil gitu ya. Tempatnya itu Ngendut, Pucangan Nom Madiun ya. Teman-teman semoga sama. Jadi pelajaran ini jangan sampai kayak gitu. Kasihan, carinya duit itu susah, kerja itu susah guys. Apa sih yang terjadi?